Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotoya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah cukup dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr atau minuman keras, ataupun berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Hey. Maka itu jauhilah, terutama untuk penerus-penerus kita, anak-anak remaja kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena di usia-usia mereka itu, usia yang sangat amat mudah dipengaruhi. Zat yang terkandung di dalamnya bisa membuat kita lepas kontrol. Walau untuk pelepas stres, Umi. Pelepas stres bagi kita, umat muslim. Sholat. Zikir. Dan bersyukur. Dengan ketiga tersebut, insya Allah, tidak akan ada lagi kata stres. Amin ya rabbal alamin. Gue belum mau pulang, udah lah. Dani! Alia, udah diam. Alia, diam. Lagi. Alia, gue lagi nyetir, diam, oke? Gue belum puas, Dani cepet dong, berhenti. Ini udah mau pagi, Alia, diam. Lagi parno tau gak lu? Lu cuma parno doang kali ya? Ada nih, gua mau, gua harus turun. Cepat berhenti, cepat turun. Aku di sini, gak gua harus turun. Hei, Alia, masuk. Alia, masuk. Lepasin gue, masuk. Lepasin gue, mantu. Dan gue mau turun. Alia, tutup pintunya, masuk dalam. Gak, gua harus turun. Alia, lu tidur. Alia, lu jangan gila dong. Ayat apa yang bersinggungan dengan dosa besar karena akibat meminum minuman keras ataupun mengkonsumsi narkoba? Terima kasih, Umi. Iya,
pemirsa di rumah dan juga penonton studio. Tetap bersama kami di acara Siraman Rohani bersama Umi Salamah. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Umi, kenapa Umi? Umi kelihatan cemas. Kenapa enggak menjawab pertanyaan jamaah? Sebenarnya kejadian kecelakaannya di mana, Pak? Tolong sampaikan ke saya. Kejadiannya di area parkir lantai 5 diskotik Umi. Anak Umi sepertinya habis dari sana. Saudara-saudara wartawan semua, tidak perlu berpikiran macam-macam dulu ya. Menurut berita yang kami dengar, kejadiannya cukup serius, Ustaz. Apakah benar bahwa kecelakaan ini terjadi karena pengendara mobilnya itu dalam keadaan mabuk? Dan apakah benar pada saat kecelakaan, adik Anda baru pulang dari diskotik? Astagfirullahaladzim. Saya rasa ini fitnah besar. Tapi saksi mata mengatakan bahwa memang benar adik Anda baru keluar dari diskotik. Abang kemana aja sih? Kenapa baru datang sekarang? Abang tadi lagi pergi, Yusuf. Aku juga teleponin, gak diangkat-angkat. Udah lah, gak usah ngadu-ngadu kenapa sih? Lu gak usah ributin gua. Tuh, ributin Bang Ekal. Nyampenya dari tadi, malah gaya-gaya depan kamera. Hah? Sama istrinya itu, kan? Sudah, kalian jangan berisik. Kasihan Alia, kondisinya masih belum stabil. Umi, bagaimana Alia? Dia kecelakaan. Harus pulang dari diskotik. Apa? Diskotik? Astagfirullahaladzim. Benar-benar bikin malu. Mau taruh di mana muka kita semua ini?
dia itu sama pacarnya kan? Iya. Dan katanya pacarnya juga terluka parah. Nah, biar mampus kalian. Sudah bikin Alia seperti ini. Bahkan dia sudah mempengaruhi gaya pergaulannya dan membuat bodoh seperti Faris, ini. Faris, istighfar. Jangan menyalahkan orang lah. Kan Faris sudah pernah bilang sama Umi, Alia jangan pernah dikasih pacaran sama anak Ben itu. Umi sudah melarangnya, Faris. Dia bilang dia sudah tidak berhubungan lagi dengan laki-laki itu. Dasar anak tukang bohong. Dia sudah ngebohongin kita semua. Dan sebagai orang tua, Umi udah gagal mendidik anak menjadi anak yang baik. Jangan bicara Bang Faris. Apa lo? Jangan abang bicara kasar gitu sama Umi. Apa? Hah? Lo berani sama gua? Hah? Lo punya nyali? Paling juga lo ngumpet dikata ke Umi? Hah? Maksud abang apa? Lo dorong dia gua. Sudah, Riz. Jaga omongan kamu. Kamu gak ngaca sama diri kamu sendiri. Hah? Jangan mentang-mentang lo abang tertua. Lo berani-berani ngatur hidup gua. Jadi sekarang aja berantem. Apa? Ya, Sudah. Jangan bertengkar. Bukannya kalian mendoakan adik kalian. Istighfar. Bisa berbicara sebentar, Umi? Iya, bisa. Bicara saja di sini. Karena mereka semua anak-anak saya. Baiklah. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa menurut hasil pemeriksaan dokter, kami menemukan zat narkotika di dalam darah Alia. Tidak mungkin. Dan hal itu pun kami temukan juga pada saudara Dani Firdaus yang mengemudikan mobil yang membawa Alia. Sekarang saudara Dani masih dalam pengobatan dokter. Baiklah Umi, kalau gitu kami permisi. Assalamualaikum. Abah, Pak Faris, ya Allah.
sakit kami laporkan. Siti Alia binti Sulaiman putri bungsu dari Ustazah Kondang atau yang lebih dikenal dengan Umi Salama mengalami kecelakaan yang sangat tragis. Polisi mensinyalir bahwa mereka baru saja pulang dari diskotik dalam keadaan mabuk. Polisi juga menduga bahwa mereka baru saja pesta minum minuman keras dan juga menggunakan obat-obat terlarang sejenis ekstasi. Bener kan kata Pak Ketaye? Ayo bilang juga apa? Anaknya Ustazah Umi Salama itu kagak ada yang beres, parah semua, rusak semuanya. Tuh buktinya apa? Wati, berita ini belum tentu benar. Orang pembawa acaranya aja tadi bilang katanya ini baru dugaan. Ah. Bisa jadi begini kejadiannya. Tidak baik. Kasihan Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Sini, Ma. Iya, Bang. Coba lihat berita di TV itu. Umi sama seorang Ustazah Kondang yang hampir setiap subuh kita dengarkan ceramahnya, kini harus menemui kenyataan pahit bahwa ceramahnya yang selama ini... Oh, iya. Ayo udah lihat, Bang. Soal kecelakaan anaknya Ustazah Umi Salama kan? Iya ya, sangat memprihatinkan sekali. Abang gak nyangka kejadiannya jadi tragis seperti itu. Iya Bang, ayah juga prihatin banget ngelihatnya. Mudah-mudahan aja kagak kejadian gitu sama keluarga kita ya Bang ya. Terus ayah bisa ngedidik anak ayah dengan benar, baik. Ya Bang. Amin. Halo, Nya. Halo, Bang. Gimana? Aduh, Nya, ini lagi di warnet nih, lagi seru. Kenapa sih? Ya ampun, di warnet dulu. Udah, sekarang mendingan lo cari tahu jadwalnya ceramah si Umi Salama. Anaknya baru kecelakaan. Dia pasti bakal banyak batalin tuh ceramah-ceramah. Jadi kita bisa ajuin tuh babe buat ceramah di situ. Apanya? Cari jadwal ceramah? Ya Allah, Nya. Mau cari di mana coba, Nya? Di koran gak bakal ada. Ampun, cari-cari kemana? Gimana ki caranya? Lu tanya dong sama Yusuf. Lu kan deket sama si Yusuf. Katanya lu pengen jadi manajer babe lo. Kayak si Yusuf jadi manajer emaknya itu uminya. Iya kan? Mau kata lu? Nang buruan dong Nang, cari tahu dong jadwalnya. Nang, denger ya. Kalau babe lo banyak panggilan buat ceramah di mana-mana, kita juga bakalan punya duit yang banyak, Nang. Ngerti kagak lu? Yaudah. Nya bikin ribet aja nih. Udah, ntar aja cari, ya. Cepetan, kok gak usah pakai lama. Iya, kami minta maaf karena telah membatalkan acara-acara Maumi. Iya, baik. Kami akan kabari cepatnya.
Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam, Mbak Tari. So, Umi masih bisa ngisi acara kan, So? Iya, Umi baik-baik saja. Beliau sedang sholat sekarang. Kami semua di sini panik. Slot iklan udah penuh. Dan kita nggak bisa pending acara begitu aja. Iya, insya Allah Umi bisa, Mbak. Nanti saya tanyakan sama Umi. Dan saya kabarin cepatnya. Waalaikumsalam. Yusuf, jadi sekarang kita ini harus bagaimana sih? Yusuf, kita harus bertindak cepat, Yusuf. Kalau sampai nama Umi itu hancur, berarti hancur juga namanya Bang Haikal dan juga namanya saya. Iya, saya mengerti. Tapi kita harus tanyakan dulu sama Umi. Nanyain Umi, sama saja menceburkan diri ke dalam masalah. Umi pasti hanya bisa pasrah dan terus dia memilih mundur dari dunia ceramahnya. Ini kan bisa gawat. Umi gak akan mundur, Haikal. Tidak ada kata mundur untuk sebuah tujuan mulia. Umi anggap ini tantangan. Tantangan bagi Umi dalam berjuang di jalan Allah. Umi, kalau begitu kita harus segera mengadakan konferensi pers, Umi, untuk menjelaskan masalah ini. Semua orang sudah tahu kalau Alia itu menggunakan narkoba pada saat kecelakaan. Dan itu artinya apa, Umi? Artinya nama besar Umi sedang dipertaruhkan di sini. Masyarakat pasti akan banyak yang menghujat Umi. Iya, Umi. Umi harusnya menyanggah berita itu. Dan Umi harusnya bilang kalau semuanya itu belum tentu benar, Umi. Nanti biar selebihnya saya dan Bang Haikal yang akan urus semuanya, ya, Umi, ya. Itu artinya kalian menyuruh Umi untuk berbohong kepada publik? Berbohong untuk kebaikan. Saya rasa tidak menjadi masalah. Umi seorang ustazah besar. Umi harus menjaga nama baik. Karena kalau tidak, Umi nantinya tidak akan pernah ditawari lagi ceramah-ceramah agama di acara off air maupun on air. Ya kan, Umi? Umi tidak akan berbohong. Umi akan bicara yang sejujur-jujurnya. Sepahit apapun masalahnya, insya Allah, Umi tidak akan menghindar ataupun berbohong. Hanya untuk demi sebuah nama. Kalau kalian menyuruh Umi untuk melakukan ini semua, itu sama saja kalian menyuruh Umi mengkhianati Allah. Yusuf, siapkan semuanya. Umi akan menjelaskan. Baik, Umi. Sarah, kamu kenapa? Faris mana? Sarah, Faris mana?
Assalamualaikum. Untuk apa Anda kesini? Untuk apa Anda kesini? Anak Anda sudah membuat suami saya dan anak saya hampir mati. Anda ustaz yang tidak becus dalam mendidik anak. Anda itu bukan ustaz sejati, Umi. Anda hanyalah seorang ibu yang gagal dalam mendidik anak. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi dari sini. Saya sudah muak melihat muka kamu. Pergi. Atas nama anak saya minta maaf. Saya baru tahu kejadian ini, Bu. Enggak. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah memaafkan Anda dan anak Anda. Saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Sekarang Anda pergi dari sini. Saya sudah puas melihat muka kamu. Kamu pergi. Pergi. Pergi dari sini. Sebagai seorang ibu yang anaknya telah membuat suami dan anak ibu dalam keadaan kritis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyesali semua ini, Bu. Dan saya akan bertanggung jawab, Bu. Mudahnya kamu bicara seperti itu. Kamu tidak pernah merasakan bagaimana rasanya saat ini. Saat ini saya tinggal menunggu waktu. Apakah saya akan kehilangan suami atau anak saya? Atau justru malah keduanya? Kalau Umi tidak mau memberikan ceramahnya hari ini,
Abang siap gantiin. Kamu tahu, Suf, Abang akan kasih 5% dari honor Abang untuk itu. Sebaiknya kegiatan itu dikerjakan di rumah. Umi, ini kan tugas-tugas kelompok, jadi harus dikerjain rame-rame. Ya kamu kan bisa undang teman-teman kamu kemari. Nggak usah kamu terus yang harus tidur di sana, ya kan? Aduh, Mi, kalau misalnya ngerjain di rumah tuh Alia bosen. Alia? Udah, pokoknya Umi tenang aja. Alia janji kok, besok Alia udah pulang. Ini bukan masalah kamu janji pulang besok atau apa. Tapi coba hentikan kebiasaan kamu itu keluar malam. Kalau masih bisa segala sesuatu dikerjakan di rumah, ya kerjakan di rumah. Umi tuh khawatir pergaulan di luar sana tuh aduh keras sekali. Dan Umi gak mau kamu jadi liar. Umi malu sama Allah kalau Umi sampai salah didik kamu. Umi tenang aja. Alia tuh gak bakal macem-macem kok. Lagian Allah kan juga maha tahu. Alia? Udah ya Umi, Alia berangkat sekarang. Tuh udah ditungguin sama teman-teman Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cepetan, gak lama. Hal ini.
Umi. Mbak Tari mau bicara sama Umi. Saya mengerti perasaan Umi. Tapi saya juga harus bisa mendapatkan kepastian. Apakah berita itu benar atau tidak? Dan kalaupun berita itu benar, kita kan jadi bisa mengambil tindakan. Tindakan apa, Mbak Tari? Kita akan menggantikan posisi Umi dengan ustazah atau ustadz lain. Biar penonton kita tidak pindah channel, Umi. Umi kan tahu kalau sampai penonton kita tahu apa yang terjadi sama Umi. Seorang ustazah mempunyai seorang anak pengguna narkoba. Umi harus mengambil tindakan. Adakan konferensi pers. Sangkal semua berita itu. Tapi Umi juga harus yakin dan harus bisa memastikan bahwa berita itu tidak benar. Bahwa anak Umi tidak terlibat dengan narkoba. Maaf, Mbak. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau tidak, kami mohon maaf, Umi. Kami terpaksa menggantikan Umi dengan penceramah lain. Apa yang dikatakan Mbak Tari itu benar sekali. Umi harus mempertahankan job Umi. Umi harus mempertahankan nama baik Umi. Jika nama Umi jelek, saya maupun Sabrina jadi ikut jelek. Masyarakat sudah sangat mengenal saya dan juga Sabrina Umi. Kami juga sudah menjadi panutan masyarakat juga. Iya, Umi. Apa yang dikatakan sama Bang Haikal itu benar. Umi sebaiknya berbohong soal Alia. Saya berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Saya akan berusaha meminta pihak kepolisian untuk menutup kasus ini sementara sampai semuanya jelas. Sampai Alia sadar. Karena saya ini yakin, Umi, Alia itu tidak menggunakan narkoba. Ya, Umi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan anakmu, Mi? Belum sadar, Peti. Ya Allah. Ya Allah. Sabar. Sabar. Sabar ya, sayang. Allah sedang mengujimu. Dia sedang berbicara padamu tentang sabar, tentang ikhlas. Jangan menyerah. Kau harus terus berjuang.
Apapun yang kau tuai, harus kau terima. Karena itu semua dari Allah. Allah akan menaikkan derajatmu. Dengan cara itu Allah akan menaikkan derajatmu menjadi lebih mulia. Kau harus yakin, Mi. Aku dengar kau akan membuat konferensi pers. Betul. Pun pahitnya. Aku khawatir akan masa depan anak-anak hancur. Lebih baik hancur di dunia daripada hancur di akhirat. Jangan kau dusta. Hanya karena untuk mempertahankan keharmonisan, kehormatan, kejayaan. Ingat, Mi, ini semua hanya perhiasan dunia, bukan perhiasan akhirat. Dia telah mengatur semuanya. Ya, tenang. Tenang dulu saudara-saudara wartawan semua. Kalau kalian berebutan bicara seperti itu, bagaimana Umi bisa bicara, ya kan? Silakan, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bertanya. Insya Allah, Umi akan jawab. Umi, apa benar anak Umi kecelakaan saat pulang dari diskotik? Iya, benar. Umi, apa benar dia menggunakan narkoba sehingga kecelakaan itu terjadi, Umi? Menggunakan narkoba? Umi ingat, jawab saja semua pertanyaan itu tidak benar. Karena kita semua belum tahu soal itu. Umi, kenapa Umi tidak menjawab kami? Berarti benar anak Umi pengguna narkoba. Umi, mengapa anak Umi sampai terjerat narkoba, Umi? Apa Umi tidak mengawasinya? Apa Umi tidak mengajarkan agama secara benar? Seperti yang Umi ajarkan pada masyarakat luas. Umi adalah seorang ustazah, kan? Seharusnya Umi bisa mendidiknya secara islami. Apa karena Umi terlalu sibuk memberikan ceramah sehingga anak-anak Umi kurang perhatian, Umi? Maaf ya, saudara-saudara wartawan semua. Saya rasa Umi saya ini masih syok karena kecelakaan adik saya. Karena sampai sekarang ini, kami sekeluarga semua itu masih belum tahu kondisinya Alia. Alia sampai sekarang ini masih belum sadarkan diri. Jadi tolong saudara-saudara wartawan mengerti itu ya. Karena itu, saya sebagai anak tertua dari Umi Salamah, sekaligus pendampingnya Umi, maka saya sendiri yang akan menjawab semua pertanyaan dari saudara-saudara wartawan. Pertanyaan pertama. Aku mau bicara.
saudara-saudara yang saya hormati dan dirahmati Allah. Apa yang saya alami saat ini banyak juga dialami oleh orang tua lain yang mempunyai anak remaja. Saya yakin tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan anaknya terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Terutama terjerumus narkoba. Saya tahu kehidupan tidak ada yang sempurna. Karena kehidupan diciptakan untuk menguji manusia. Agar manusia bisa lebih bertakwa. Langsung saja Umi, langsung saja jawab. Apakah benar anak Umi menggunakan narkoba, Umi? Sabar, sabar dulu ya. Sudah Umi, Umi, biar saya saja yang jawab ya Umi ya. Ketika anak saya kecelakaan, benar anak saya.